4 alasan kenapa kalian harus mulai pelihara kelomang. Yang pertama, kelomang itu hewan yang sangat unik. Mereka bisa pindah-pindah cangkang. Jadi ketika kalian bosan, kalian dapat menyediakan jenis cangkang lain untuk mengubah penampilannya. Yang kedua, perawatannya cukup mudah. Kalian bisa menyediakan alas pasir, air tawar, air garam, dan juga makanan. Makanannya juga cukup praktis karena kelomang dapat diberi makan dari buah dan sayuran sisa yang ada di rumah. Yang ketiga, memiliki jenis dan warna yang beraneka ragam seperti perlatus, brevi, viola, rugosus, lila, ada warna merah, biru, kuning, coklat, ungu, dan lain-lain. Cantik-cantik banget kan? Alasan yang terakhir yaitu harga kelomang relatif lebih murah jika dibandingkan hewan peliharaan lainnya. Dengan demikian, pelihara kelomang menjadi pilihan yang ekonomis, memungkinkan siapapun untuk menikmati kesenangan merawat kelomang. Jadi tunggu apa lagi? Langsung DM aja Instagram kelovemang untuk adopsi kelomang.